Nyiapin makan Mas Bojo ya teman-teman. Ini nasinya Mas Bojo. Dan ini sayur asem-asem iwak sapi ya. Itu kemarin dapat pisang dari majikan ya. Dan ini ada kentaki. Nah, dan ini besek mau makan sambal ya. Pengen makan sambal mentah ya. Sambal mentah. Dan ini menunya bebasan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman ya. Dimanapun kalian berada. Geprek sayap ya. Tuh. Nah, waktunya makan siang. Ya, bebasan mau pakai sambal mentah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang belum makan. Wah, pedasnya nampol. Kangkung ya teman-teman. Ini tadi suami saya yang beli dari pasar. Di luar geluduk ya. Pedes banget ya teman-teman. Ini kameranya agak silo. Wah, nek ngono glundung iki kok. Wah. Tak jelas kan, Wesan? Pedes banget. Nemu daging. Yang tiap hari lihat videonya Bu Pasek. Bu Pasek sekarang kok pakai jilbabnya itu terus ya. Iya teman-teman, ini musim panas ya. Jilbab saya begini tuh ada dua. Tak pakai pagi hari sampai siang ya. Dan nanti sore saya udah ganti kerja. Karena ini adem banget, ngeri. Apa namanya? Ngeresep keringet ya. Karena saya itu kerjanya kan keringetan ya. Jadi yang ini yang tak pakai musim panas. Saya ada musim panas dan musim dingin ya teman-teman. Kalau musim dingin agak besar. Kalau musim panas ini ngerasa banget. Dan saya tuh nyari yang model begini sekarang udah nggak ada ya teman-teman. Sambil pedesnya kayak sindirannya majikanku tadi pagi ya. Saya tadi pagi habis disindir mentah-mentahan kok sambilku. Gara-gara lampu itu yang di atas, tak kasih tahu.
Lampu itu ya teman-teman, itu kan udah enggak begitu terang. Nah, itu ada bintik-bintiknya, tapi bintik-bintiknya itu kayak kena minyak gitu ya teman-teman. Bintik-bintiknya itu kayak kena asap gitu karena bawahnya kan dapur. Nah, itu dapur saya ya. Ngomong gini, itu apa namanya, lampu nggak begitu terang. Dia alasannya ngomong gini, apa karena itu kena, mohon maaf ya, apa namanya, kotorannya burung. Ngomong, saya langsung jawab begini, enggak lah, itu kena asap lah, kena minyak. Terus ngomong gini lagi, oh itu kena minyak iya, gini gini bla 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 bla. Sampai nggak takut dia ngomong apa, nggak begitu tak dengerin, langsung ngomong gini, di rumah kok nggak ada yang, di rumah ada penyadap asap dan di sini nggak ada penyadap asap ya teman-teman ya. Nah, terus ngomong gini lagi, kemarin lo di sana ada kebakaran gara-gara masak gini-gini. Ya Allah, ya wes lah, aku rasa masak nyambil mentah aja dan itu intinya saya nggak boleh masak mungkin ya. Terus mau makan apa? Saya kalau dibeliin pentang Taiwan saya nggak mau. Nah, aku langsung ngomong seperti itu ya teman-teman. Udah kerjanya berat dibeliin pentang Taiwan, udah nggak ngerasain makan sedikit lagi. Nasib ya, ikut orang. Sebaik apapun no majikan di sini ya, kalau kita udah pulang udah nggak kenal. Puren senwol. Makanya wis tok lah, kita kerja kerja gitu aja. Dan nggak tak pikir, saya tinggal beberapa bulan saja ya, udah goodbye. Terus baru ngomong sepatah setengahnya, suami saya datang, orangnya nggak berani ngomong. Jujur ini saya pedes banget loh ya, hendak goblas loh. Suara pedet baru lahiran. Yang penting saya kerja nggak menyalahi aturan, itu sudah. Saya kerja pakai tenaga. Kalau seandainya saya dikasih makan kurang, saya nggak mau. Bagus.
Habis ini saya mau mandi. Saya dari pagi belum mandi. Mandi, sholat, terus tidur. Ya, sampai jam 4. Setengah 4 ya, bukan jam 4. Karena gak mungkin dong saya bangun langsung kerja, kan gak mungkin. Harus nyiapin inilah, nyiapin itulah. Benteng warak. Kalau yang cowok itu nggak berani nyindir, ngomongnya langsung des gitu. Tapi kalau yang perempuan, nggak berani ngomong, tapi nyindir dulu. Mantep pesan orang gak kesel nyindir ngurusin utang keluar ora tak gagas penting aku ndek tumpuan beras ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe saya dan yang sudah mengikuti saya, dan yang belum subscribe tolong di subscribe ya teman-teman, biar puasa tembus 1K.